penipuan. Yang dilakukan bukan hanya penipuan terhadap saya, tapi dia melakukan pengancaman. Jadi ya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sakit. Pas depan. Waalaikumsalam. Aku bawa bebinya. Sebentar ya, kasih. Ya maju dikit aja, Eja. Kedatangan aja. Kasihan baby panas. Ya, assalamualaikum buat teman-teman semuanya. Ya, hari ini saya mau bikin laporan BAP karena atas ancaman pembunuhan untuk istri dan anak saya yang udah dilakukan oleh Kori Supiandi atau AKA Muhammad Fathar, ya gitu, yang udah dilakukan itu karena dia bukan hanya penipuan. Yang dilakukan bukan hanya penipuan terhadap saya, tapi dia melakukan pengancaman. Jadi ya dari awal sebenarnya yang saya harapkan adalah tanggung jawab dari dia, bertanggung jawabannya, tapi yang dia lakukan malah dia ngancam istri dan anak saya. Dan itu yang bikin saya gak terima, karena dia mengancam anak saya, dia membunuh anak saya, dia mau bikin anak saya berdarah-darah. Itu yang bikin saya sekarang sih. Yo, laporan beliau, masuk lo. Terima kasih semuanya. Di sini, Kak. Sini, Jasa. Nih, SPKT. Sini. Iya. Itu saya, Pak.